Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Kali ini ada kabar dari Mitra Kukar yang disanksi oleh PSSI karena memainkan pemain yang terkena akumulasi kartu merah. Namun Mitra Kukar tidak terima karena menganggap hukuman Sissoko sudah dijalankan pada saat dia absen melawan Persib Bandung. Bagaimana kronologisnya? Mari kita simak videonya. Jatuhkannya adalah pemain yang lain walaupun dalam tayangan tadi. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan orang yang sukses di dunia trading, siapa lagi kalau bukan Alan Suryajana. Hanya dalam waktu 8 bulan, ia sudah bisa mendapatkan $500.000, wow. Dan semuanya ia dapatkan dari platform Olymtrade. Jika kamu mau bergabung, caranya mudah kok. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah, lalu masukkan email dan kata sandinya. Mata uangnya juga bisa kamu pilih, mau dolar atau euro. Selanjutnya klik daftar, maka kamu akan masuk dan sudah bisa melakukan trading. Jika kamu masih bingung, di channelnya Alan Suryajana ia membagikan kepada kalian semua tips dan trik bagaimana cara menghasilkan uang melalui strategi trading yang sudah ia coba. Jangan lupa subscribe channelnya Alan Suryajana untuk mendapatkan tips selanjutnya dari dia. Dan jangan lupa ada hadiah iPhone 8 yang menanti Anda di channel Alan Suryajana. Jadi silahkan daftar dan klik linknya pada deskripsi di bawah. Mitra Kukar disanksi Komdis PSSI karena memainkan pemain mereka yang terkena akumulasi kartu merah Mohamed Sissoko pada laga melawan Bayangkara FC Jumat 3 November 2017. Berdasarkan surat PSSI nomor 112 tanggal 5 November 2017, Komisi Disiplin PSSI memutuskan pertandingan ini berakhir untuk kemenangan Bayangkara FC dengan skor 3-0 atas Mitra Kukar. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Komdis PSSI Asep Edwi Firdaus juga memutuskan Mitra Kukar dikenakan sanksi sebesar Rp100 juta karena melanggar pasal 55 kode disiplin PSSI. Jadi bagaimana kronologisnya? Oke. 23 Oktober 2017, Mohamed Sissoko diganjar kartu merah saat melawan Borneo FC dan absen dalam laga melawan Persib Bandung. 28 Oktober 2017, Komisi Disiplin PSSI menghukum Mohamed Sissoko 2 kali pertandingan melawan Bayangkara dan Persiba. PSSI mengklaim sudah mengirimkan email ke Mitra Kukar. 2 November 2017, surat keterangan bermain dari PT LIB dalam pertandingan Mitra Kukar versus Bayangkara FC menyatakan hanya Herwin Tri Saputra dan Indra Kavi yang dilarang tampil dalam pertandingan tersebut. Rapat match komisioner yang dihadiri oleh perwakilan PSSI dan LIB juga tidak menyatakan bahwa Mohamed Sissoko tidak boleh tampil melawan Bayangkara FC. 3 November 2017, Mitra Kukar menjamu Bayangkara FC. Mohamed Sissoko diturunkan oleh Mitra Kukar, skor akhir imbang 1-1. November 4, 2017, Bayangkara FC memprotes dimainkannya Sissoko dalam pertandingan Mitra Kukar versus Bayangkara FC. 6 November 2017, keputusan Komdis PSSI dirilis ke media. 8 November 2017, Mitra Kukar dinyatakan kalah 0-3 dan didenda sebesar Rp100 juta karena melanggar pasal 55 kode disiplin PSSI. Tanggapan dari Save Our Soccer SOS Akmal Marhali. Hasil sidang Komdis harus disampaikan ke klub melalui komunikasi yang tepat. Komdis seringkali hanya mengirimkan via email dan tidak ada komunikasi lain. Komisi Disiplin PSSI dan PT LIB lalai, tetapi Mitra Kukar yang dikorbankan. Komdis harus menghukum LIB dan dirinya sendiri. Komite Etik PSSI harus turun tangan. Bila Komdis dianggap lalai dan salah, maka Komite Etik bisa menjatuhkan hukuman. Toko setelah dijatuhkan tadi di dia. Ya, betul. Terlihat memberi tendangan tadi Sissoko. Ya, itulah kabar dari kasus Mitra Kukar yang dijatuhi sanksi cukup berat oleh PSSI akibat diskomunikasi antara PSSI dan PT LIB. Jadi menurut Anda siapa yang salah? PSSI, PT LIB, atau Mitra Kukar? Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.